Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu truk terbaru. Ini adalah truk Genter dengan muatan apa ini? Overload ya kayaknya. Yang tahu silakan komen ya. Dan biasanya untuk truk ini adanya di Sumateraan ya. Kalau di Jawa itu sudah jarang. Dan biasanya itu untuk muatannya itu overload sekali ya. Terlihat di sini untuk paketannya, wow, sangat menumpuk ya. Ini bisa-bisa ditilang sama Pak Polisi ya biasanya. Atau biasanya kalau ingin menyeberang antar pulau itu biasanya sangat susah sekali ya. Biasanya entah nabrak atasnya kapal atau muatannya yang terlalu berat ya, biasanya pada jatuh gitu. Dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan review untuk fitur perlampuannya dulu. Untuk lampunya di sini sangat ramai ya, karena untuk truk ini adalah truk ekspedisi ya. Karena untuk muatannya ini sangat berat sekali untuk muatannya, jadi membutuhkan banyak lampu ya. Dan kita cek untuk bagian lainnya. Untuk bukaan pintunya di sini sudah normal ya. Untuk pintunya terbuka dua-duanya, kiri dan kanan. Jadi mantap. Dan untuk tipenya ini ada dua tipe ya, yang muatan full ini ada juga yang non muatan. Jadi link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi. Dan untuk liverynya juga sudah include, jadi kalian tidak perlu untuk mencari liverynya lagi. Jadi sudah enak ya, tinggal main doang. Dan di sini untuk lampu belakangnya sudah menggunakan lampu customan, tentunya sudah normal ya. Mantap pokoknya. Dan untuk bagian interiornya seperti ini. Ini sangat gelap ya untuk interiornya. Tapi ya ini kembali lagi mod free, jadi ya nggak apa-apa. Yang penting luarnya keren ya. Jadi seperti di aslinya gitu, mantap jiwa mempesona. Dan untuk animasi pertama adalah jungkit. Untuk animasi kedua kita cek ya. Kita cek untuk animasi kedua itu kalau nggak salah bagian sampingnya itu bisa dilipat jadi ke atas gitu. Entah itu fungsinya untuk apa, saya juga kurang paham ya. Bagi teman-teman yang paham silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk animasi ketiga ini yang bagian satunya ya, jadi mantap jiwa. Dan setelah ini kita akan mengecek fitur yang kita tunggu-tunggu, alias fitur oling. Dan untuk gasnya di sini lumayan berat, entah nanti bisa oleng apa enggak, kita coba saja ya, apa salahnya mencoba. Wow, keren, di sini sudah full ACC bergerak ya, jadinya mantap jiwa. Oke, hati-hati, jangan sampai nabrak. Oke, mantap. Wow, ini bus jet bus HD aja ini sampai kalah ya sama truk ini. Soalnya saking panjangnya muatan, jadi over banget untuk muatannya. Dan kita cek untuk bagian olengnya ya. Oke, kita olengkan. Apakah seenak truk biasanya? Dan kita ini sedang berada di map Bukit Tinggi ya teman-teman. Jadi untuk suasana kotanya ini lumayan sepi, jadi enak banget untuk oling. Dan di sini bisa dong buat oling. Jadi mantap jiwa mempesona ya untuk modnya ini. Oke, mantap, di sini bisa oling.
tapi olehnya nggak terlalu over ya, jadi pas-pas banget di sini. Oke, juga untuk suspensinya enak banget di sini. Wow, mantap ya. Pokoknya kalian wajib coba ya untuk mod ini. Untuk link downloadnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti kalian silahkan klik saja ya. Untuk link downloadnya itu sudah include sama livery-nya. Oke, dan di sini kita nabrak dok. Saking banyak ngomong ya kita. Dan kita akan berhenti di pinggir sana saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tenjel, salam busit money. Yo.